merinding, bikin baper. Gecehan kepergok berbisik mesra di telinga Ariel Noah di hari Valentine saat penjurian X Factor Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah kalian klik? Yuk, kita lanjut videonya. Dilansir di halaman grid.id, Bunga Citra Lestari alias BCL dan Ariel Noah beberapa tahun belakangan ini memang ramai jadi bahan perbincangan. Keduanya bahkan digadang-gadang bakal berjodoh karena kimestri yang mereka perlihatkan. Ditambah lagi, BCL dan Ariel Noah juga terlihat kompak dan lengket di panggung X Factor Indonesia. Ramai dijodohkan dengan penyanyi Bunga Citra Lestari, musisi Ariel Noah kini terekam memakai baju pink saat momen hari Valentine 2022 lalu. Penampilan serasi keduanya menggunakan warna yang identik dengan lambang pasangan di hari kasih sayang. Menjadi tanda bahwa Ariel Noah dan BCL benar-benar berjodoh. Sejak ditinggal oleh sang suami yang telah dahulu berpulang, kedekatan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah memang sering jadi sorotan. Padahal keduanya diketahui sudah sejak lama bersahabat dan kerap terlibat proyek yang sama. Namun lantaran keduanya kini menyandang status single parent, tak sedikit netizen yang mengharapkan Ariel Noah dan BCL bisa berjodoh. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.